Aduh, ini tembang-tembangnya lama nih. Ya, puncak Gunung Fujiyama ya. Ini yang diminta oleh fans ya kita juga. Bapak Gede Porda yang ada di Nagasepe Wahyu Langunya sudah ini motong babi nih ya. Oke nih, Pak De, ini tidak bisa ikut ya karena apa namanya ini siaran ya dari jam 12 sampai jam 3 ya. Juga nanti dari jam 6 sampai jam 8 malam dengan dangdut kenangan ya. Oke, selamat bertugas. Wahyu Langun pasti jaya. Dari kawasan Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng Bali 91,2 FM Radio Nuansa Giri. Nah, itulah tembangnya Gunung Fujiyama yang dinyanyikan oleh Titik Sandra yang merupakan permintaan dari fans dia kita yang sudah ikut juga bergabung menikmati teman-teman kenangan dia terakhir tadi ya. Nah, meskipun telah apa namanya melewati tahun-tahun yang berat ya, jadi tapi tetaplah selalu kita ini saling mendukung satu sama lain di tahun baru ini ya. Jadi seberapa rata peduli, seberapa beratnya kehidupan ini, jadi kita harus tetap menghadapi rintangan dengan tabah ya. Dan selamat juga merayakan tahun baru ya, walaupun sudah lewat di satu hari ya. Nah, ini sekarang ini akan saya bacakan dulu nih yang namanya SMS yang sudah masuk ini ya. Yang pertama ini dari kawasan Kemang Sari Kintamani, tepatnya di Klinik Puspa Medika ya. Ada Ibu Made Ibu Made Puspawati ya, bersama Bapak Made Mustika juga nih yang sedang memonitor juga nih sambil apa namanya nih potong babi nih patungan katanya Pak Dede ya. Ada juga nih yang Arik di sana ya yang sedang bikin penjar Bang Dede juga ikut bergabung menikmati teman-teman lama walaupun apanya cuacanya ya hujan terus nih ya. Oke, terima kasih buat yang Arik di Kintamani ya. Pak Sum juga yang ada di kawasan Patas ya, atau Gusti Ngurah Bedeng ya, bersama Pak Sadam ya yang setia sekali juga menikmati nuansa 80-an nih, khususnya teman-teman lama ya. Oke, buat Bang Dede ini kalau bisa putarkan temannya yang betul-betul romantis Bang Dede ya. Oke, terima kasih buat Pak Semnya. Ibu Kade Uli juga di kawasan Pemaron juga sudah ikut bergabung nih ya. Ini ikutan sambil apa namanya menjejaitan ya. Ya, mau kirim salam dulu nih buat semua fans setia Radio Nuansa Giri. Selamat menyambut Raya Galungan dan Kuningan ya. Terima kasih untuk Bang Didi Nugi juga ya. Oke, terima kasih buat Ibu Kade Uli ya. Ada juga nih dari Jero Widiasih ya. Selamat siang Bu Jero Widiasih di apa namanya di Ularan ya, selamat tahun baru buat semua fans setia Radio Nuansa Giri. Semoga di tahun baru ini Nuansa Giri semakin jaya katanya ya. Oke, terima kasih ya buat Ibu Widiasih ya. Lonek juga di Jagaraga ikutan bergabung nih, selamat siang Bu Lonek ya. Yang ini untuk Bang Dede, selamat menyambut Raya Galungan dan Kuningan juga buat semua fans setia Radio Nuansa Giri ya. Tak ketinggalan juga nih Santinya nih ya, selamat siang nih Santi nih. Waduh, ini lagi makan ya, apalagi nih seban gundenya nih, ada plecingnya juga nih, fotonya dikirimkan ke sini. Selamat menikmati santapan siang ya buat nih Santi ya. Di sana juga ada akar bas ya, panjaman planet ya, semua gerak peluncur roket Nagasarinya ya. Begitu juga nih dari kawasan Kintamani juga ada nih dari Bapak Made Artine juga ikutan bergabung dengan nuansa 80-an ya. Bang Dede mantap sekali jogetnya semalam katanya ini ya. Oke, terima kasih ya buat Pak Artine ya di kawasan Kintamani ya. Begitu juga nih Bapak Gede Porda Nagasepe ya, Pak Lepernya nih ya sedang nih potong babi nih ya. Waduh, mantap sekali nih Wahyu Langunya motong ya. Oke, yang penting dibagi rata Pak Dia. Oke, terima kasih ya sudah ikut dan juga bergabung menikmati nuansa 80-an ya.
Ibu Desa di Bakti Serage juga ikut bergabung ya. Selamat siang Bu Desa ya. Ini bersama adiknya juga ikut monitor depan Tomang Lama Bang Dede ya. Bunda Mira di kawasan Singaraja juga nih di puncak Bang Dede bersuara di pelosok kami. Monitor selamat tahun baru ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan ya. Untuk dilindungi, terima kasih atas pinjaman nafasnya juga ya. Ada Adnyani di Tamlang juga ikut bergabung nih. Selamat siang Adnyani ya. Ini mau kirim salam buat semua fans setia Radio Nuansa Giri dimanapun berada ya. Oke, terima kasih buat Adnyani ya. Waduh, ini anaknya Ibu Dewi Retno yang lagi sedang ulang tahun katanya nih. Oke, selamat ulang tahun ya. Karena nanti akan saya putarkan tembangnya ya yang ulang tahunnya. Oke, terima kasih buat Ibu Dewi ya. Nah, di kawasan perumahan Desa Gigit ada juga nih Bule Bintang dan Komang Budi Artama atau Pak Apple ya, Nyoman Meling, Mimi Mendi ya, juga nih Mimi Loh Reci bersama Ibu Komang Martini juga ikut bergabung menikmati nuansa 80-an ya. Nah, itulah apa namanya SMS ya dan WA juga yang sudah saya bacakan ya. Nah, itu kemarin kita dengarkan temannya yang kehadiran seorang kita bernama